ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan terong. Ini aku pakai yang ungu, Fluffy juga bisa pakai yang hijau kalau mau. Kemudian siapkan tempe, kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan, tambahkan juga pete. Dan di sini aku mau tambahkan juga ada lombok hijau. Ini kita iris-iris. Kalau misalnya nanti Fluffy mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Fluffy. Kemudian tambahkan juga bawang dan juga brambangnya. Kemudian tambahkan juga ada laos atau lengkuasnya. Boleh diiris ataupun mau digeprek juga boleh. Jangan lupa daun salamnya ya. Sekarang kita tumis bumbunya biar nanti sampai wangi. Kemudian cemplungin tempe dan juga terongnya. Kita aduk-aduk. Nah, di sini kita mau siram pakai santan. Kita akan masak sampai nanti mateng dan tanak. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kalau sudah matang, cemplungin kerupuk rambaknya. Cemplungin juga lombok.